permainan tradisional zaman dulu kan jaya, tapi karena perkembangan teknologi, banyak media, sehingga banyak yang meninggalkan. Dia bermain sibuk sendiri dengan gadget dan ditengarai oleh para ahli, sudah banyak anak-anak kena penyakit ya sehubungan dengan psikologi. Saya mendongeng, bernyanyi, bermain permainan tradisional kepada anak. Manfaatnya adalah mendidik anak-anak untuk berkarakter.